Tahanannya tadi kemana, Pak? Robot loh, guys. Hai, assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Masih bersama dengan aku, Lucia Surya Official. So guys, thanks to subscribe, you like it, you request, your comment, and so very thank you so much guys. And so aku masih mereaction Russian again guys. Yeah. So yang aku reaction ini adalah bahasa Indonesia guys ya. Yeah. Dan so yang aku akan reaction ini adalah Russian Cyber Police guys. Nah ini tuh kayak film ini loh guys, film fiksi gitu, tapi lebih kayak ke masa depannya, dimana semuanya tuh bisa dikendalikan sama robot gitu. Dan so ini adalah sedikit ini juga sih ya guys. Udah, kita langsung lihat aja videonya seperti apa, yuk. Let's go started, here we go. Russia Cyber Police. Oke, ini kita ubah dulu guys ya ke kualitas. Polisinya tampan banget ya guys. Nih guys, lucu banget ya anjingnya. Walaupun dalam bentuk robot tetap. Oke. Semuanya terlihat real, tapi tidak dengan yang satu ini. Anjingnya itu robot guys, bukan real dog ya. Oke, itu penjahatnya. Ya, mereka lagi sedang melakukan misi ya. Nggak tahu nih, misi perdamaian, bukan guys ya, ini penangkapan ya. Tahanan. Oke. Tuh, dia sedang menceritakan suatu kejadian waktu itu. Oh, dia ini mencuri guys. Okay. Namanya juga film ya. Okay. Tahanannya tadi kemana, Pak? Itu robot loh guys. Oke. Okay. Ternyata tahanannya kabur cuy. Oh, ini dia lagi mencari ya. Tapi gimana ini? Dia kan nggak bisa mencium kan guys? Nggak tahu sih gimana cara anjing robot itu mencium. Yeah.
Benar-benar canggih banget ya. Kayaknya itu yang kabur itu deh guys. Iya gak sih? Oh iya beneran guys. Kucing anjingnya juga nangkep, ikut nangkep guys. Namanya juga robot ya. Disenggol dikit ya udah. Уже старый, вообще ничего не одупляет. Свой железка. Правда я говорю или нет? Ты бесполезен. Надо расставить. Все, я тебе дернул. Тебя тоже заменить. Да пожалуйста. Хотите хоть сегодня рапорт напишу? Ах, gimana guys ya nasib si anjingnya ya guys. Nah, gara-gara anjingnya jatuh tadi, guys ya, mereka kehilangan tahanannya gitu. Itu udah ada gerakan yang mencurigakan banget. Tapi polisinya nggak sadar ya, Pak? Оставайся на месте. Чисто не прикажешь? А я тебе приказываю, стой. Он мой. Сейчас идут. Это я его нашел. Подожди меня. Хрусталев, стой. Стрелять буду. С ума сошел, убери сейчас же, ты не в Америке. Ты вообще читал, скажешь, меня в кольцо украл. Хрусталев, машина. Это... Aduh, antara sedih mau ketawa guys, kesian banget anjingnya. Kabur lagi dong tahanannya. Oh ini guys, kayaknya itu ya benar anjingnya guys, jadi lagi dibenerin tuh sama bapak polisi. Sedih banget. Держусь с тобой, дружище.
And guys, kasihan ya, ternyata anjingnya nggak dipakai lagi tuh. Aduh, sedih banget ya. Ini kalau beneran guys ya, kisahnya itu pasti sedih banget. Maksudnya anjingnya ya, bukan anjing robot guys ya. Benar-benar menyentuh banget. Oh guys, itulah cerita fiksi dari Russia Police, Cyber Police guys ya. Oke guys, ternyata anjingnya akhir ceritanya sih sebenarnya sad ending ya. Karena robotnya itu mati guys ya. Dan benar-benar bikin terharu. Jadi akhir ceritanya itu guys, si anjingnya itu mati guys, dead ya, dan si polisinya sedih banget karena dia jadi mengingat bagaimana kebersamaannya sama si anjing itu. Benar-benar luar biasa juga, walaupun dia hanya robot, tapi bagaimana aksinya itu benar-benar diacungin jempol deh guys, keren banget. 1000 top ups. So guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga dengan cerita ini, itu sebenarnya cerita fiksi guys ya, yang lebih menggambarkan ke masa depan nanti itu kayak gimana. Ternyata polisi nanti akan lebih dibantu dengan robot robot anjing gitulah guys. So guys, kalau kalian suka juga, click button like and share. Don't forget support me with click button subscribe. Thanks guys, see you, bye, pakai.